atas penganiayaan terhadap sang istri Lesti Kejora beberapa waktu lalu. Kini, satu persatu pabrik uang Rizky Billar mulai lenyap dari permukaan. Seperti yang kita ketahui bersama, kini Rizky Billar terancam dibui buntut penganiayaan yang dilakukan ke Lesti Kejora. Bukan hanya diancam bui selama bertahun-tahun, Rizky Billar saat ini mulai kehilangan pendapatannya dari dunia hiburan. Ditambah lagi sebelumnya, KPI Pusat resmi mengumumkan untuk melarang seluruh stasiun televisi dan radio memakai jasa artis pelaku kekerasan, termasuk dugaan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, salah satu penghargaan yang diterima Rizky Billar juga turut ditangguhkan. Sebelumnya, ia menerima penghargaan sebagai Judges Dad di Infotainment Award 2022 pada tanggal 29 September 2022 yang lalu. Pengumuman itu muncul usai kabar Lesti Kejora melaporkan Billar ke polisi atas dugaan KDRT. Selang satu minggu, kini penghargaan lainnya untuk Rizky Billar juga ditangguhkan. Pengumuman penangguhan ini disampaikan oleh pihak SCTV selaku penyelenggara. Pihaknya menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Billar. Dengan adanya proses hukum yang berlaku, maka penghargaan Judges Dad untuk Rizky Billar di Infotainment Award 2022 ditangguhkan, terang pihak stasiun televisi itu dalam unggahannya di Instagram. Sebelum itu, Rizky Billar juga didepak dari Indosiar khusus untuk acara pencarian bakat Dangdut Akademi 5. Diketahui, Rizky Billar sudah cukup lama menjadi host dalam acara tersebut. Terdepaknya sang aktor membuat pundi-pundi rupiahnya saat ini menghilang. Bukan hanya itu, sejak kasus tersebut, Rizky Billar juga langsung menghilang dari sosial media. Diketahui, akun tersebut juga menjadi salah satu pabrik uang Rizky Billar dari sejumlah endorse. Bahkan, beberapa merek menggunakan dirinya sebagai brand ambassador turut merespon hal tersebut. Sementara seorang mantan karyawan Lesti Kejora dan Rizky Billar membocorkan nasib sang aktor bila sampai berpisah dengan Lesti. Ia mengungkap kemungkinan yang terjadi mulai dari buah hati mereka hingga terjun bebasnya karir Rizky Billar usai kejadian tersebut. Pertama, BBL, saya nggak bisa jelaskan ya, anak kecil bagaimanapun akan membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Si Billar ini banyak sekali kreditnya, kredit rumah mewah, mobil mewah, yang bayar siapa? Yang bayar Mbak Lesti, ungkap mantan karyawan Lesti Kejora itu. Bukan tak berdasar, berbagai cicilan itu diduga dibebankan kepada sang penyanyi dangdut. Diketahui juga, selama ini Lesti Kejora memang ikut andil dalam menyokong ekonomi keluarga. Tidak heran bila akhirnya Rizky Billar sempat dituduh numpang hidup ke Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.